Tak kuat dengan kelakuan Sanas, Mama Ami tewas gantung diri, cek faktanya. Beredar kabar terbaru terkait Ibunda Raffi Ahmad dan Sanas Sadiqah, Mama Ami tewas gantung diri lantaran tidak kuat dengan kelakuan anak perempuannya. Mengingat sebelumnya Sanas sempat tersandung masalah perselingkuhan dengan Randy Janet hingga membuat hubungan rumah tangganya dengan JJ Covidar retak. Klaim ini terdapat dalam unggahan kanal YouTube Hit Kiss. Sanas dan Nagita pingsan melihat Mama Ami shock, tulis judul video. Nagita dan Sanas pingsan melihat Mama Ami tewas gantung diri, bunyi keterangan thumbnail video. Lantas bagaimana kebenaran klaim video tersebut? Setelah ditelusuri tim cek fakta lini masa, Suara tidak menemukan bukti valid atas klaim yang menyebut Mama Ami tewas gantung diri. Narator banyak menggunakan sudut pandang subjektif dalam menyampaikan isi konten video, sehingga kebenarannya tidak dapat dipertanggungjawabkan. Hingga kini, video berdurasi 2 menit 39 detik itu telah ditonton sebanyak 20 kali tayangan. Berdasarkan penjelasan ini, dapat disimpulkan klaim yang menyebut Mama Ami tewas gantung diri lantaran tidak kuat dengan kelakuan Sanas merupakan informasi keliru alias hoax.